Seterusnya kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Dr. Nasihah Yamin Sabri. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baik, kembali lagi bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat kepada paparan gema radar. Dapat diperhatikan hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia pada petang ini. Dan kami jangkakan hujan lebat berserta ribut petir ini mampu untuk berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke awal malam nanti. Bagi keadaan di Malaysia Timur pula, hujan lebat berserta ribut petir lebih tertumpu di negeri Sarawak melibatkan di hampir ke semua bahagian, terutamanya di bahagian utara dan juga barat negeri Sarawak. Dan kami jangkakan juga keadaan hujan di Malaysia Timur ini mampu untuk berterusan sehingga ke awal malam nanti. Baik, bagi ramalan cuaca pada malam nanti pula, berdasarkan model numerical Met Malaysia, hujan berserta ribut petir masih lagi mampu untuk berlaku di satu dua tempat melibatkan pedalaman negeri Kedah, Pulau Pinang, pedalaman negeri Kelantan dan Pahang, begitu juga di bahagian pedalaman di negeri Selangor. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat mampu untuk berlaku di bahagian pantai barat negeri Sabah termasuk di wilayah Persekutuan Labuan dan juga di satu dua kawasan melibatkan bahagian Kapit di negeri Sarawak. Baik, daripada paparan carta angin semasa pula dapat kita perhatikan rantau negara kita sedang menerima tiupan angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jika anda ingin mendapatkan maklumat cuaca lebih terperinci di kawasan anda, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus ke laman media sosial kami seperti yang tertera di sini. Sebelum berpisah, kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari esok. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.